Gue di mana? Mana nih? Ya ada anjing. Waduh. Ini baju saya kemana? Halo, guys. Kenapa saya bugil begini? Hah? Di mana? Coba. Di mana? Gue ambil kayu dulu kali ya, guys. Kita ambil kayu supaya saya tidak tangan kosong begini. Sedih soalnya kalau tangan kosong. Oke guys, udah cukup. Sekarang kita mau ngapain ya guys? Tuh, waduh ada smoke-nya itu error guys ya. Masih 1.17 masih error ini. Oke, kita buat barang-barang dulu kali ya guys ya. Kita crafting, kita buat pickaxe, kita buat sword. Biar kalau ada apa-apa gitu gue udah siap gitu. Nah, aduh gue butuh makan lagi guys. Nah, ada ayam tuh. Ada ayam. Mati kau. Ada babi juga ya. Hey, ini loh babi. Mati loh. Nih si Gemak guys ya. Kaum-kaumnya Gemak. Ah. Ini gue di... Halo? Kamu siapa? Hah? Ajre ini kok ada phantom? Ajre tolong Ajre! Lari! Ajre! Aku punya pertanyaan banyak ke kamu Ajre. Ah. Kenapa? Ya udah sambil lari Ajre ada phantom Ajre. Astaga. Sekarang ini pertanyaanku kenapa gelap sekali Azre? Apakah kamu punya jurus Azre untuk menyalakan ini cahaya di atas? Di gua masih baru mau gelap ya. Iya, ini gelap sekali Azre. Apakah kamu mempunyai jurus Azre? Saya tidak mempunyai jurus. Aduh, kamu bugil gitu, Azre. Terus gua juga udah jadi manusia. Enggak, pertanyaanku kenapa skin kamu sekarang jadi punya kepala kayak gitu, Azre? Saya dikutuk. Dikutuk kenapa Jre? Kok gak tahu, ini tiba-tiba jadi manusia. Kamu dari mana? Ya nggak tahu aku juga Jre. Tiba-tiba kan nge-spawn di sini. Ah. Terus ada yang mukul babi. Ah. Gue deketin ternyata. Gue tadi lagi mau berburu makanan. Lapar gue. Makanya di layarmu ada sama nggak Jre? Di pojok kanan ada tulisan info gitu. Oh iya ada info. Apa? FIFA SMP. FIFA SMP. Apa sih Bi? Gak jelas. Orang juga udah tahu kalau ini FIFA SMP. Udah tahu. Orang sok role play gitu. Anak-anak gini Dre, pasti para viewers nih pasti nanya kan, di mana sih Bang tempat utamanya? Emang ada Dre? Ada, cuman ini kita di tengah-tengah hutan, Pe. Iya. Kenapa aku nge-spawn-nya di sini? Emang tempat nge-spawn-nya di sini ya, tiap orang random gitu, enggak kan? Enggak, harusnya ada tempatnya, cuman kita rada settingan. Iya guys, anggap ini enggak di setting ya guys. Iya guys, atap ini enggak di setting. Goblok. Kemana kita Jre? Ayo Jre. Kemana? Tunggu, gue juga nyasar. Jadi kita kemana sih? Arahnya kemana sih? Kita ke sini bukan ya, ke sini ya? Kayaknya sih ke sana Jre. Ayo Jre. Astaga. Sebagai jangan bilang kamu di sini sebagai pro builder juga Jre di sini Jre. Building. Waduh, sebenarnya saya juga kuli juga sih, cuman jadi kamu ngukuli Jre di sini Jre. Cuman kayak kurang berperan aja gitu. Terus ini kalau kalian lihat ya Bre, kalau nonton video gue nih, gua pakai shader tuh smoke-nya tembus semua. Oh iya, ini aku juga pakai shader ya kan. Gelap banget. Ada kabut gitu loh. Sama cahaya Jre. Kita kemana sih, Bre? Enggak tahu Jre, ini mau dibawa kemana sih? Enggak salah kan? Enggak salah jalan. Enggak menuta jalan enggak, Gam? Enggak menuta jalan enggak? Sebar. Kayaknya aku tahu Jre. Sebelah sini Jre. Mana? Sebelah sini Jre. Ayo Jre, ikut aku Jre. Sini Jre. Mana? Kalau enggak salah ya, aku tuh mau jalan ke arah Jre. Hah? Iya. Mana ya Jre? Iya, ke mana kan? Mana Jre? Kita nyasar guys, tolong. Pei. Kabur dulu Pei, kabur dulu Pei. Astaga, ada phantom aja. Sini Pei, sini. Tolong aja. Ini kita jadi kenget di BPK season 2 lagi guys, phantomnya yang berdebah. Oh jadi sengaja kali ya di sini ada phantom biar flashback ke BPK season 2. Iya gitu. Guys ya, penyiksaan. Apa jangan-jangan gini Zre? FIFA X BPK enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Itu apa Zre? Pohon bucin. Kayak gitu konsepnya, itu beda cerita Bang. Beda cerita Bang. Guys, itu beda. Itu apaan guys? Zre ada skate. Aduh, bang, gua dodge. Oke. Pukul dulu ya, pukul Zre. Aduh, gua mati, Pei. Jangan mati dulu Jre. Jre. Oh ini pohon apa Jre? Ada laba-laba. Wah! Mampus keeper. Kaget tuh gua. Ayo Jre, kita ke safe zone dulu. Ke safe zone. Aduh mati Pei. Ke safe zone. Pei mati Pei. Pei. Ayo Jre. Astaga. Hey, Pei. Mana sih Jre? Oke, kita udah safe zone. Ini kok kita gak bisa di-hit ya Jre ya? Ya ini safe zone ini. Jadi zombie apa semua aman nih. Kebal nih, kita kebal. Nah, mampus. Apa jangan-jangan pohonnya pohon keselamatan? Iya.
Ya ini, kalian guys, kalian namain sendiri aja ya guys ya, pohon ini pohon ya, apa nggak tahu. Pohon apa guys, beda ini guys, gue pakai baju dulu guys, sabar guys. Ya Dre, tolong Dre. Sabar, rada ngumpet dulu guys. Mana-mana loh. Nah, nih guys. Udah, ya rada sama aja sih guys, kayak gembel cuman ya. Kok, astaga ini klemen. Astaga, ada klemen, dia bawa jombai banyak sekali ya Tuhan. Pain, ini dia bawa sekampung Pain. Dia bawa sekampung, ngapain dia nyari XP. Oh, dia nyari XP Zre. Oh iya ini pintar, soalnya kita juga enggak bisa dihit kan, Pe. Iya di sini. Oh, mungkin XP gini aja mungkin ya. Iya, kita nyari XP gini aja. Tapi Zre apa? Udah enggak kelilingin satu lokasi ini dia. Belum sih. Mending kita coba lihat dulu Zre, di atas ini ya, ada apa? Lo kemana, Pe? Di atas ini naik tangga. Ayo, biarin aja, biarin. Kita cek dulu ini di pohon ini ada apa, Zre? Ayo, Zre. Sebagai builder. kan jangan kasih tahu, Pe, kan pura-pura kita enggak tahu, Pe. Ya, aku enggak tahu ini ada apa aja, Zre. Oh iya, kita lihat nih. Wah, guys, ada lampu. Wow. Nah, ini ada gacha tuh, apaan ya? Udah enggak tahu lah, Pe. Ada gacha, guys. Ini gacha apa, Zre? Ini katanya sih nanti sini ada gacha-gachaan, Pe, kata Ayon. Kata Ayon ya, tapi masih belum tahu kapan kan? Masih belum tahu kapan. Oke, Pe, sini Pe. Mana ada apa lagi Zre? Ada apa nih, lagi? Nih katanya ini ada ruangan nih, coba lu buka dah. Ini enggak bisa dibuka tuh. Kok enggak bisa dibuka sih anjir? Enggak tahu tuh tapi ada. Kok ada apaan tuh? Ada tulisan hahaha. Ini ruangan wacot, Malik. Wacot anjir. Iya, Jer, dewa. Hahaha, kalian tak pantas berada di sini. Menarik. Jadi dewa di sini aku tidak tahu guys, dan kita juga tidak tahu, tapi nggak tahu ini ruangan apa ya, masih rahasia ya Zre ya. Iya katanya ini kita cuma bisa lihat dari luar dong, Pe. Iya, dan ini masih di yang nggak tahu ya sih, di dalam situ ada isinya apa ya udah. Terus juga ada, Pe, lagi, tadi apa sini, Pe, di sini ada sign juga sih, Pe. Mana sign apa ini nih hancurkan aku maka kau yang hancur, hahaha. Malik ini. Hancurkan aku, maka kau yang hancur. Ah, menarik. Kalian tak pantas berada di sini, kalian semua sampah dari masyarakat. Ah, ini apa nih? Spawn buatan ya ini rada ikan. Iya, ini buatan lemur ya guys ya. Buatan lemur ya guys ya, dan ya kalian udah tahu ya lemur yang jago gitu. Dan ini apa nih Zre? Yuk. Ini apa nih? Viva SMP. Mulai kehidupanmu. Dengan E-nya kok gede. Jalan ya ini. Siapa yang bikin si anjing? Yang penuh misteri. Perjalananmu dimulai di sini. Maksudnya misteri gimana, Pe? Maksudnya dimulai di sini dan misteri apa? Gak tahu. Apa jangan-jangan ada something-something di dekat sini, Zre? Ya mungkin kali. Terus kok tapi banget ya ini perumahan kita enggak bisa isi ya? Iya nih kalau bisa isi kayaknya kan. Aku jatuh. Wah, enggak ada full damage, Pe. Enggak ada full damage di pohon ini, emang pohon-pohon ya pohon bucin mah. Nanti kalau pak game-nya meninggoy jadi gersang anjir. Nih jadi Pe. Jadi ya. Ini besok atau kita waktu upload ini. Jadi hari ini kita udah mulai live stream, Pe. Oh iya, betul guys. Iya, jadi Pe, kita bakal ada live stream setelah video ini upload, entah ya, kita siang, enggak tahu Azri jam berapa Azri. Gua mungkin malam ya, mungkin enggak tahu, tergantung mood. Azri kemungkinan malam. Sebangunnya gua. Mod, dan kemungkinan PP itu siang ya, jam 2-an atau jam 3 sore. Iya, ya, guys. Pokoknya gitulah guys ya. Jadi di sini kita cuman introduksi aja nih di sini. Intro aja ada apa aja sih di FIFA, kenapa ini pohon ya kan. Sini nih masih katanya sih masih banyak lagi, Pe. Apa aja? Si sebenarnya ada feature-nya, ada kayak enchant-nya juga, bukan enchant yang biasa-biasa doang, Pe. Ada gacha, ada battle pass. Wah, lebih menarik buat live stream juga ya, kan. Jadi dan kita banyak konten. Pastinya gini, Zre. Kalau enggak salah lebih ada role play-nya juga gitu kan. Iya, kita di sini ada role play juga sih, kayak role play dikit-dikit lah ya, guys. Buat kalian yang suka role play ya kan, Bang, kapan role play ya, tenang aja di FIFA SMP ada role play. Let's go, bro. Bro. Zre. Hah? Katanya ada main hole di mana, Zre? Belum jadi katanya. Hah? Boleh dikasih lihat apa, Zre? Bukan belum dikasih lihat, Pe. Emang belum dibuat, Pe. Katanya di pohon sini ada yang bisa dibuka gitu, tapi enggak bisa dibuka pintunya. Yang mana sih? Enggak tahu ini. Hah? Enggak tahu ya. Tahu, kah? Katanya Anda yang nge-build, Zre. Gimana sih, Zre? Ya, mana gua tahu ini. Bukan gua yang nge-build doang. Nih ya, rata-rata ya, si lemur ya. Yang buat. Oh lemur. Yang buat rata-rata lemur, gue cuman rada mempercantik dikit.
tinggi bet si pohonnya sih. Ya udahlah Zre, apalagi Zre yang kita mau review Zre. Iya, enggak tahu guys, pokoknya tunggu aja guys. Oke guys. Tunggu aja videonya dari kita ya. Iya guys, kita nanti live stream ya guys, kita akan mulai adventure-nya. Gua enggak tahu ya satu kubu sama PP atau enggak. Iya, yoi, kita juga masih belum tahu. Belum tahu guys, siapa. Kita di sini cuman ya, rada. Mungkin kalian bisa tebak-tebak lah ya, PP di kubu siapa, Azri di kubu siapa. Yang pasti Azri mah di Lestari. Mungkin ya, mungkin. I don't know. Oke guys, jadi itu aja kali ya guys ya videonya ya guys ya. Kita di sini enggak tahu jujur ya gabut guys. Iya, kita cuma bisa review aja bahwa kita ingin memberitahu bahwa FIFA SMP sudah resmi dirilis pada hari ini. Di hari upload dan ini kita ya guys, jadi kalian tunggu juga guys, nanti juga ada ini ya guys, selain FIFA SMP ada FIFA Teen, ada FIFA Fantasy. Oh iya, jadi ada FIFA-nya ada 3 guys ya, jadi kalian tunggu setiap kontennya guys, tapi belum tahu sih keluarnya kapan tuh berdua. Intinya FIFA SMP udah di sini ya Pei. Let's go. Dan mungkin cukup sampai di sini video dari kita dari Pepe dan Azre. Jangan lupa di like dan di share teman-teman kalian bahwa FIFA SMP sudah resmi kita buka dan let's go. Dan sampai bertemu di next video. Bye-bye. Bye-bye guys.